Apa khabar? Saya Asamat dan dalam video hari ini saya nak kongsi tiga jenis latihan yang gitaris boleh latih kalau awak nak improve skills music, skills gitar awak. Dan tiga jenis latihan ni adalah tiga jenis kategori yang musical dari segi music. Jadi kalau tak kisah pada apa level you sekarang, benda ni boleh kita apply. Dan kepada siapa yang kalau rasa benda topik ni menarik, by the way, Club Gitar Asamat hari ni adalah last day untuk join. Jadi kalau siapa-siapa rasa-rasa nak join untuk bulan November ni, link dia saya letak dekat description. Apa khabar Putra Tirana daripada Singapura, apa khabar? Kita ada Anas, kita ada Fauzi, kita ada Zahaf. Jadi video hari ni pendek je, saya just nak go to the point, nak share ni. Dan ni satu cara kita nak latih yang secara musical, okay. So, latihan pertama adalah kalau kita latih satu benda yang daripada melody atau scale, melody, scale, arpeggio. Tapi kiranya melody lah. Jadi contohnya, kalau saya seorang beginner, mungkin saya akan pilih satu scale. Contohnya scale A minor pentatonic yang semua orang selalu gunakan. Contohnya scale A minor pentatonic. Contohnya kalau saya ambil skill tu. Jadi kalau saya seorang beginner yang baru aja nak belajar tu, mungkin latihan saya dari segi melody adalah nak boleh main skill ni saja, nak boleh mainkan aja. Contohnya saya mainkan. Dan mungkin setakat tu aja. A C D E G A. Cukup. Tapi mungkin kalau kita dah lebih biasa, mungkin nak mainkan penuh dalam satu posisi ni, mungkin. Contohnya begitu, okay. Jadi, bergantung dengan level awak, mungkin awak nak practice just scale tu, satu octave je tu, sebahagian tu pendek, ataupun keseluruhan dalam satu posisi. Okay. Dia belum jadi melody, tapi ini jadi asas untuk kita mencari melody. Dan mungkin kalau you dah biasa dengan skill ni, mungkin nak biasakan fingering lain. Mungkin nak pakai skill sama, tapi mungkin dekat fingering ni. Contohnya kat situ. Atau mungkin dekat sini. Jadi tak kisah apa skill yang you nak practice, yang penting tu kita nak mencari satu benda, satu skill yang kita belum biasa lagi, yang kita nak mahirkan lagi. Okay. Apa khabar Wandi daripada Indonesia? Apa khabar? Terima kasih kerana menonton. Dan kalau mungkin hari tu, kalau dari segi melody tu kita tak nak practice skill, mungkin kita boleh ambil satu arpeggio contohnya. Kalau macam C contohnya, arpeggio dia. Atau A minor. Jadi apa-apa jenis arpeggio tu boleh dijadikan satu latihan melody. Satu lagi jenis latihan melody yang kita boleh buat contohnya adalah sequences. Contohnya kita ambil scale macam C major tadi, tapi kita buat macam menaik tangga. Kita boleh. Jadi semua ni dalam kategori melody, latihan-latihan melody, okay? Satu lagi lah, kalau kita nak buat, lepas kita dah biasa dengan skill tu, kita boleh juga latih menggunakan skill atau arpeggio tu menjadikan satu melody. Jadi contohnya kalau kita dah praktis C major tu, kita boleh buat. Kita mula bermain-main dengan skill tu untuk mencipta melody sendiri. Itu masih dalam kategori melody. Jadi, apa-apa yang kita boleh fikirkan, kita boleh tanya kalau kita ada masa nak praktiskan, apa latihan melody yang kita perlukan? Belajar skill ke? Belajar arpeggio ke? Cipta melody sendiri ke? Praktis dalam key tertentu ataupun posisi tertentu boleh dijadikan satu latihan. Itu latihan melody. Okay?
Latihan yang kedua kita boleh praktis adalah latihan harmoni. Harmoni itu kita boleh praktis chords atau chord progression. Contohnya saya nak praktis, maybe saya nak praktis progression macam A minor. Contohnya macam tu. Jadi A minor, G over B, C major 7, D sus D add 4 dengan 6 contohnya. Jadi saya boleh memilih satu chord progression ataupun chord tertentu daripada satu lagu ataupun saya cipta sendiri. Saya nak berlatih memahami harmoni. Harmoni tu kita mainkan chords. Okay? Boleh tak sesiapa yang tengok ni kan, tolong tulis. Yang pertama tadi melodi. Yang kedua tadi harmoni. Setakat ni boleh follow tak? Faham tak setakat ni? Kalau faham tolong tulis, tolong type 1. Type nombor 1 kalau faham setakat ni. Sebab ada satu lagi benda saya nak kongsi, lepas tu saya nak go off untuk sesi hari ni. Apa khabar Nazri? Okay, nampaknya tak ada orang komen. Apa khabar Ujai? Okay, kita go into bahagian ketiga. Satu lagi jenis latihan yang kita boleh buat adalah latihan yang menggunakan rhythm. Artinya ritma, rhythm. Artinya kalau kita nak practice tempo atau time ataupun groove, elemen-elemen rhythmic. Jadi contohnya mungkin saya boleh pilih satu note. Contohnya note C. Dan saya tak kisah pasal scale ke pasal chord. Saya cuba nak mainkan dengan satu rhythm yang menarik. Saya boleh pilih satu rhythm tu, saya aplikasi pada satu note, atau mungkin saya boleh pilih satu chord. Apa-apa kita nak buat, tapi kita fikirkan apa latihan yang berdasarkan rhythm yang kita boleh buat. Okay, tu tiga benda dia. Satu, kita cari satu latihan melodi, scale ke arpeggio ke cipta melodi ke belajar lagu ke apa. Satu lagi latihan harmoni, belajar chords atau chord progression, belajar satu chord baru. Contohnya mungkin you tak pernah mainkan chord ni, contohnya E minor at 9, atau mungkin you tak pernah mainkan chord ni F major 7 dengan sharp 11. Jadi kita cari satu chord atau chord progression baru untuk kita latih. Dan latihan ketiga kita latih rhythm. Okay. Jadi bila kita fikir macam ni, kita bukan hanya terperangkap dari segi latihan teknik, nak buat sweep picking ke alternate picking ke apa semua. Kita boleh latih secara musical, berfikir macam pemuzik. Pemuzik berfikir pasal melodi, berfikir pasal harmoni, berfikir pasal rhythm. Itu elemen-elemen asas muzik, okay. Dan bila kita latih macam ni, kita akan latihan kita tidaklah tertumpu satu topik aja. Kita boleh memahirkan skill-skill asas ni. Khabar Hafizi, salam. Khabar Izam, Isma, terima kasih kerana menonton. Dan itu yang saya nak kongsi hari ni. I have to go sebab saya nak tengok ada sesi Zoom yang one of my former student, Irina Taib, dia ada buat presentation pukul 4 ni. So saya nak tengok sesi dia. Putra Tirana buat melody, harmony, rhythm. Terima kasih kerana summarize tu. Dan saya harap konsep ni kan, kalau kita mula berfikir macam ni, saya rasa ini satu cara yang lebih interesting nak practice daripada kita selalu berfikir secara teknikal saja. Kita boleh berfikir secara musical juga. Okay? Dan kalau you rasa video ni membantu, saya jemput tolong-tolong share video ni. Semoga video ni boleh membantu kawan-kawan lain yang main gitar dan mungkin terperangkap atau rasa stuck atau tak tahu macam mana nak fikir pasal practice. Sebab saya tahu ramai gitaris yang kadang-kadang bila kita nak practice, kita tak tahu apa nak practice. Kita tak tahu macam mana nak fikir pasal practice. Dan akibatnya bertahun-tahun kita tak improve kita punya practice. Okay? Lombok, apa khabar Abi? Abi respect. Terima kasih daripada Indonesia. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih. Dan itu yang saya nak kongsi hari ini. Saya harap ilmu ni membantu. Boleh apply. Let me know how it goes kalau you apply. Dan kepada sesiapa yang nak mendalami lagi ilmu gitar, hari ini adalah hari terakhir untuk join Club Gitar Asamat untuk bulan November 2021 ni. Kalau berminat,
ini satu peluang untuk dapat satu course baru tiap-tiap bulan, dapat lepak dengan saya, dengan member-member ahli klub gitar Asamat. Setiap bulan kita ada sesi Zoom yang kita boleh hang out together, you boleh tanya soalan, boleh show me apa problem you, kita boleh try to solve. Dan juga ada, selalunya ada bonus satu course baru ataupun satu lagi sesi Zoom. Jadi ini adalah satu club yang you bayar bulan-bulan, dan you dapat, artinya you dapat course lebih awal daripada orang lain, you dapat sesi Zoom tu, dan juga dapat berkawan-kawan dengan siapa-siapa yang gitaris lain yang serius nak improve their playing. So kalau berminat, link dia saya letak dekat description, boleh klik link tu dan check it out. Kalau you berminat, boleh join. Okay, itu sahaja hari ini. Terima kasih banyak kerana menonton, dan insyaAllah kita jumpa dalam video akan datang. Take care, selamat practice gitar, dan kita jumpa dalam installment next time. Okay, assalamualaikum. Bye semua.